sih. Mengenal Ko Ahong sebagai sahabat Bang Rani. Ko Ahong ini saya kenal sebelum beliau terlibat di film atau di sinetron ya. Dulu saya usaha kayak Puja Sera gitu. Nah, Ko Ahong ini dia koordinator yang menyewai lahan. Singkat kata, kenallah saya dengan beliau. Wah, tahun 80-an mungkin sebelum Sidul lah. Kalau Sidul 92, nah artinya kenapa saya ajak dia main dalam Sidul, karena saya perkenalan sebelum syuting gitu. Nah, ada pengalaman yang unik di saat saya mengajak dia, bingung dia. Aduh Bang, saya gak bisa main film, saya gak bisa main sinetron. Saya bilang, memang saya cari pemain yang gak bisa main. Itu yang membuat dia kaku, dan penampilannya membuat orang juga jadi kaget. Bayangin, dia harus menjadi pacarnya Jenap, kan tokoh yang sangat unik kan. Nah artinya singkat kata, hampir 35 tahun kami bersama, jadi sebagian keluarga besar lah ya. Pun satu saat saya gak ada, ini menjadi satu perjalanan yang harus kita saksikan bersama, bahwa kita pertama kehilangan Babe, kemudian kehilangan Patile, kehilangan Mak Rodia, terakhir kehilangan Basuki, kehilangan Maknya. Artinya sebagian besar pemain dari Sidul sudah banyak yang pulang. Hari ini Ko Ahong, dia sudah 3 bulan sebetulnya sakit. Masuk keluar rumah sakit. Banyak komplikasi. Mungkin yang paling berat, ya ini menjadi nasihat kita, yaitu diabetes, gula. Itu kemana-mana. Pertama, beliau kena serangan jantung. Cukup fatal. Bahkan saya mendengar, saya gak sempat datang. Saya mendengar hampir 2 menit hilang. Setelah dibantu dengan pacu segala macam, singkat kata di rumah sakit jantungnya hampir 4 hari pulang. 3 hari di rumah sakit, saya dengar kabar masuk lagi rumah sakit, gak taunya paru-paru basah, harus disedot, kemudian pulang. Nah yang fatal, begitu dia pulang 3 hari, dia kena stroke. Sampai hari ini, yang saya tahu, yang saya lihat, saya pernah datang ke ICCU, bukan ICU lagi, ICCU. Dia sudah tidak sadar dan dokter menyatakan harus ditidurkan karena kondisinya memang sangat lemah. 2 hari yang lalu saya kebetulan ngantar istri saya ke UGD di rumah sakit yang sama. Saya besuklah dia. Ketemu Mbak Santi istrinya. Saya juga cukup kaget ngelihat kondisinya bahwa sudah begitu lemah. Tadi pagi, saya kebetulan minta maaf, saya juga lagi sedang melakukan kegiatan syuting. Saya dapat kabar dari Pak Santi, Ahong meninggal. Ya? Ahong sekarang mungkin gak jauh dari saya, umur 60-an. Ya, 68 ya, saya alhamdulillah Oktober ini 63. Jadi memang umur kita ini udah umur-umur harus sadar bahwa kesehatan yang utama. Saya atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada pemirsa. Saya minta maaf, tadi sempat saya live IG, saya juga cukup surprise. Sambutannya banyak, doanya banyak untuk Ahong ini. Ya itulah, Ahong ini kan, walaupun perannya kecil ya, tapi artinya sangat besar, sangat besar. Sampai dia juga bingung kemana-mana dia pergi, pasti orang tahu kalau dia adalah, ya artisnya bintang film, dia juga. Ya kadang-kadang dia juga suka GR. Wah ternyata saya jadi bintang film. Dari hanya peran seperti itu ya. Nah itulah satu bukti bahwa sebuah tontonan tuh kadang-kadang bisa menjadi tuntutan. Nah artinya hari ini ya kita juga harus ikhlas. Ini bagian dari perjalanan yang pasti kita akan hadapi. Untuk itulah saya minta kepada Pak Santi, anak-anak ya, kita harus ikhlas. Ini yang terbaik buat kamu, supaya tidak terlalu lama menderita. Bang Haji, ini dimakamkan tepatnya pernah digunakan untuk lokasi syuting? Oh, sebetul bukan ini. Oh, bukan. Di depan. Ini ada satu komplek namanya Sasana Santi. Sebelum jadi komplek, ini dulu adalah pabrik batakonya Ahong. Jadi waktu, kalau saya minta maaf boleh nyebut, Sidul syuting di sana, ini menjadi satu apa ya, ya dekat gitu loh. Dalam pengertian ini memang wakaf, ini bukan umum. Makanya saya kaget pada waktu Pak Santi bilang, Ahong minta di sini. Berarti dia sangat dekat gitu. Nah kebetulan
itu sudah menjadi komplek perumahan yang dibangun dan sudah juga kebetulan juga Ustadz kita Ustadz Abi Maki tinggal juga di situ. Jadi ini menjadi bagian sejarah. Saya berterima kasih kepada masyarakat. Ya, Alimo yang mau menerima karena namanya wakaf itu kan dalam tanda kutip terbatas. Ya, tapi artinya alhamdulillah bisa diterima. Saya jujur kaget waktu saya tulisan benar Ahong minta di situ. Iya, Bang. Ahong pernah bilang kalau dia udah ini dia minta di sini. Makanya saya segera hubungi pihak yang bersangkutan dan alhamdulillah diizinkan. Kita makamkan. Bang Rano, selain peran juga kontribusi Ko Ahong katanya di Sidul juga cukup besar. Wow, juga, kan? Ya cukup besar. Makanya saya katakan peran dia kan ini peran antagonis. Selain peran itu kontribusi terhadap aset-aset dari Sidul juga maksudnya juga ada kontribusi besar juga kan dari Ko Ahong. Sebetulnya kalau namanya aset nggak ada ya. Artinya peran yang paling besar tuh ya tokoh karakter dia besar, sangat besar. Bahkan bayangin pabrik Batako itu memberikan inspirasi cerita yang nggak terputus. Sampai sekarang orang tahu. Memang saya tahu dulu awal pabrik Batako ini dikerjakan dalam tanda kutip dikerjakan banyakkan orang-orang yang nggak benar. Dianggap sama dia, dikasih kerjaan sehingga dia jadi pekerja dan menghasilkan. Nggak benar tuh maksudnya ya maaf lah ya anak jalanan segala macam. Kemudian dia orang senang begitu membina, mendidik segala macam. Walaupun saya bilang nggak capek loh gitu. Tapi artinya itulah seorang Ahong seperti itu. Selama ini pengalaman yang paling berkesan sama Ko Ahong apa sih Bang Rano? Dia ini paling susah kalau dikasih skenario. Makanya dia bilang, lu jangan suruh gue baca deh, gue gak ngerti. Gue ngomong apa. Tapi begitu dia ngomong ketemu Jenap, makin gak bisa ngomong lagi. Makin grogi, udah pusing kita ngatur. Tapi itulah karakternya. Itu karakter yang orang lain gak bisa main. Makanya dia bilang, Bang, saya gak bisa main. Saya bilang, saya cari pemain yang memang tidak bisa main. Akibatnya begitu di TV kan tuh. Dia ngomong mudo ike feng fang pacian. Saya masih ingat tuh adegan. Adegannya si Hans sama Babe, si Ahong datang mau beli tanahnya Babe, tawar-tawaran tanah. Ini berapa harganya? Ike feng fang pacian. Nah, semeter 500.000. Ah, kita kira-kira seperti itu. Jadi itulah kisah yang menarik dari Ahong ini. Mengingat udah banyak mungkin pemain Sidul yang berpulang, jadi ngerem-ngerem diri juga enggak sih untuk menjaga kesehatan? Ngerem enggak, tapi memang saya harus kurangi. Saya sendiri ya, saya juga tidak sehat-sehat amat. Ya saya sudah batu empedu sudah buang. Saya sudah pasang ring 4. Saya udah segala macam. Ini udah bagian perjalanan yang memang artinya saya sadar sekarang tetap saya harus kerja. Tapi istri sekarang pun saya menyutradarai lebih kepada konsultan aja. Semua yang pegang anak-anak muda, tapi saya kasih gini. Apalagi sekarang sistem udah dari HP saya bisa lihat monitor syuting sana ada dan apa saya tahu. Saya tinggal ini tolong angle-nya begini ya. Seperti itulah kira-kira. Teknologi itu sudah membantu. Tapi kalau memang bobot, naskah segala macam cerita saya harus ikut. Ya artinya secara fisikly saya banyak berkurang, tapi ya kan nggak mungkin nggak kerja. Kalau nggak kerja gimana saya kasih nafkah anak sama cucu-cucu kan gitu. Tapi ya saya sudah kurang. Oh iya, saya satu karbo. Saya usahakan tidak makan nasi misalnya. Saya sempat berat 91. Saya ini skoliosis, tulang saya udah lama bengkok. Saran dokter cuma 4. Satu, kurangi berat badan. Dari 91 ke 85, hampir 6 kilo. Sekarang harus saya 80, 4 kilo lagi. Kalau enggak bisa juga saya harus latih otot perut. Karena sekarang maaf deh, saya jujur mungkin kalau saya sholat Jumat, saya pasti pakai kursi. Karena kalau saya duduk di ubin, apalagi kalau maaf ceramahnya lama, udah gelisah ya, ini saya ketekan. Nah, kalau saya duduk, harus nyender ke tembok. Itu harus saya hadapi, makanya kalau saya sholat Jumat, kiri kanan saya kakung-kakung. Makanya dia bilang, kenapa lo duduk? Udah jadi tanya, udah sama sapi kita. Jalan, saya jalan. Nah, minimal setengah jam. Itu udah pasti, setiap hari saya jalan, ya walaupun di rumah ada kolam renang, tapi saya nggak berenang sih. Cuman arti gitu, saya jalan. Kemudian yang langkah ketiga, harus diblok tuh disuntik. Jadi, tapi ya maaf, ya kalau disuntik tulang belakang ya lumayan sakitnya. Yang keempat, tapi dokter nggak nyaranin operasi. Ah, dokter bilang nggak usah lah, umur udah segini, nikmati aja lah. Jadi artinya, ya gitulah. Ah, usia nggak bisa dibohongi. Ya, kita satu saat pun pasti akan pulang seperti ini.